Okay, guys, ketemu lagi dengan saya Slamet Riyadi, apoteker pemilik klinik dan apotek Setia Medica Group. Kali ini saya akan membahas obat tentang apa ya? Masih tentang obat mantap karena ini ratingnya paling banyak untuk minta review oleh saya. Ya mungkin karena sekarang musim hujan ya, jadi keperluan obat untuk mantap-mantap atau alat untuk mantap-mantap itu sekarang meningkat penjualannya di semua apotek Setia Medica, di berbagai apotek cabang Setia Medica. Oke, kali ini saya akan membahas tentang obat minum ya, tablet yang akan memperlama efek dari ereksi, itulah gitu. Tapi sebelum saya panjang lebar menjelaskan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Okay, mantap. Masih tentang obat mantap. Ya, jadi pada proses mantap itu ada berbagai macam proses. Gini guys. Jadi butuh yang namanya ereksi, ada butuh yang namanya ejakulasi. Nah, yang tadi itu yang konten sebelumnya yang menjelaskan tentang tisu yang bisa memperlama proses ejakulasi Anda. Jadi gini guys, proses mantap-mantap itu dibagi menurut saya dibagi menjadi dua bagian besar. Yang satu adalah proses ereksi ya. Yang kedua adalah proses ejakulasi. Lah, obat yang akan saya bahas ini adalah obat yang dapat ya mempercepat proses ereksi. Jadi ereksi itu barang Anda itu bangun. Nah, cepat bangun. Juga keras bangunnya itu, kuat seperti dongkraknya truk tusu ya guys ya. Yang kedua adalah proses ejakulasi. Jadi dari proses ereksi kemudian ejakulasi itu butuh durasi. Bagaimana caranya durasinya itu sebisa mungkin panjang, karena menurut survei yang dilakukan Mama Dedeh ya, memang kebanyakan wanita itu butuh durasi yang panjang. Kalau terlalu cepat itu kebanyakan katanya Mama Dedeh gak suka. Nah, makanya butuh proses ereksi yang keras dan juga proses ejakulasi yang panjang. Nah, kalau proses ejakulasi itu keluarnya cairan semen dalam sperma itu banyak komponen atau matrik atau bahan-bahan yang itu disebut oleh secara kesehatan itu namanya semen. Jadi begitu Anda ejakulasi itu mengeluarkan cairan semen gitu guys. Nah, itu nanti obat untuk memperbaiki kualitas sperma dan kuantitas sperma itu beda lagi. Yang mau saya bahas ini obat tentang bagaimana mempercepat ereksi ya, dan kualitasnya, durasinya juga. Oke, ini dia obatnya ya. Ini dia. Oke, ini adalah obatnya. Cialis yang isinya adalah tadalafil. Lah, tadalafil ini. Cialis. Ini guys. Oke, bentuknya botol ini. Nah, ini dapat brosur, ini tadalafil. Oke. Ini mengandung tadalafil sebesar 20 mg dalam satu tabletnya. Itu mengandung tadalafil 20 mg ya. Oke, kita akan coba unboxing guys. Ini isinya seperti apa nih? Nah, ini
kuning, tabletnya kuning warnanya. Ini dia. Ini dikonsumsi 30 menit sampai 1 jam sebelum Anda melakukan aktivitas mantap-mantap atau aktivitas enak-enak. Bila yang nggak pernah pakai ini ya guys ya, bila yang nggak pernah pakai ini, saya sarankan mungkin separuh aja, coba dosis separuh. Kalau separuh itu sudah dirasa sudah adekuat atau cukup, ya sudah gunakan separuh aja. Tapi kalau misalnya belum cukup, gunakan satu. Biasanya untuk awal yang nggak pernah pakai, setelah ronde pertama, ronde kedua itu Anda masih bisa gini lagi guys, masih kuat lagi. Urip man, nah, hidup lagi barangnya Anda itu kalau pakai Cialis ini. Mamah tahu sendiri. Untuk review atau unboxing kali ini, mohon maaf seribu maaf. Jadi biasanya kan saya begitu unboxing itu mencoba obatnya, diminum obatnya ya, untuk membuktikan efikasi atau khasiat dari obat tersebut. Tapi untuk obat yang ini saya agak berani, karena posisi saya saat ini sedang jauh dari istri. Bahaya kalau saya minum obat ini, nanti tengah malam saya nggak bisa tidur guys. Cialis ini ya. Jadi untuk kali ini, konten kali ini, saya nggak nyoba minum obat, karena obat ini sangat ampuh. Saya tahu sendiri. Sorry. Mama tahu sendiri. Ini warnanya kuning ya. Oke, demikian review tentang obat mantap-mantap untuk kaum Adam. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat bagi Anda, sehingga dapat memuaskan atau mengharmoniskan hubungan Anda dengan pasangan atau istri Anda. Jangan lupa like, comment, and subscribe.